Kabupaten Majalengka akan mengirim 12 kontingen untuk cabang olahraga pada Popwilda Jawa Barat yang akan digelar pada pertengahan Juni 2019 mendatang di Kabupaten Sumedang. Saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga tengah melakukan seleksi pada 18 cabang olahraga yang dilaksanakan di 17 tempat. Tercatat sebanyak 18 cabang olahraga akan dipertandingkan di 17 lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencari atlet-atlet muda berprestasi. Pengurus IPSI Kabupaten Majalengka menyeleksi sedikitnya 100 atlet dari tingkat SMP dan SMA di Gor IPSI Majalengka selama 2 hari. Seleksi ini diikuti oleh 20 sekolah yang tersebar di Kabupaten Majalengka dengan batasan usia 17 tahun dengan kategori tanding 17 kelas tunggal, ganda, dan bergu. Pada prinsipnya yang diharapkan atlet yang dikirim nanti bukan hanya ikut serta, tapi mudah-mudahan 1-2 atlet itu bisa menorehkan prestasi. Kita targetnya ya meloloskan sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini kirim untuk Popwil tahun ini ya sebanyak 120 siswa Pak, 120 atlet yang akan mempertandingkan 8 cabang olahraga. Dan ya tentunya target kami harus lebih baik dari kegiatan Popwil tahun sebelumnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.